Penjabat Bupati Pasuruan Andrianto memimpin apel pagi karyawan dan karyawati di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan yang dilaksanakan di halaman Gedung Geraha Maslahat, Komplek Perkantoran Raci pada Senin pagi. Ada yang berbeda dari apel pagi sebelumnya. Kali ini PJ Bupati Pasuruan menyematkan PIN Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1095 kepada perwakilan peserta apel, di antaranya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, Camat Purwodadi, serta 3 staf Pemkab Pasuruan lainnya. Setelah itu diikuti oleh seluruh peserta apel lainnya. Pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Pasuruan tahun ini, mengusung tema Sinergi Menuju Kabupaten Pasuruan Maju Penuh Maslahat. Menurut PJ Bupati Pasuruan, tema tersebut selaras dengan bagaimana pemerintah Kabupaten Pasuruan terus bersinergi dengan semua pihak. Dalam sambutannya, Andrianto mengajak seluruh karyawan Pemkab Pasuruan untuk mengenakan PIN Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1095 selama 1 bulan penuh, sebab hal tersebut menjadi cara untuk menciptakan sense of belonging keluarga besar pemerintah Kabupaten Pasuruan. Hari Jadi ini adalah momentum untuk mensukseskan Pilkada 2024 di Kabupaten Pasuruan. Dan yang kedua adalah lebih banyak bagaimana pemerintah Kabupaten Pasuruan lebih peduli terhadap generasi Z sama generasi milenial. Lebih fokus ke arah sana. Tapi yang lainnya bukan berarti ditinggal ya, lansia, kalau untuk ASN tadi saya kira-kira bahwa semuanya ikut untuk menyemarakkan, terutama pada saat bulan ini gitu ya. Kemudian sama-sama memasang pin menunjukkan bahwa ada sense of belonging yang memiliki itu, dan kemudian tentunya ada netralitas di dalam pekerja. Tim Liputan Kominfo Kabupaten Pasuruan melaporkan. Thank you.